Bupati Batanghari sejak lama telah menginstruksikan agar seluruh aparatur sipil negara wajib mengkonsumsi beras lokal yang dikelola oleh petani Batanghari. Hal ini guna menjaga stabilitas pangan dan kebutuhan harga yang stabil. Namun, tidak sedikit ASN yang masih melanggar dengan mengkonsumsi beras luar. Kawasan padi sawah maupun padi tadah hujan dalam Kabupaten Batanghari terbilang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Batanghari. Saat melakukan panen raya di Desa Pasar Terusan, Bupati Fadil Arif yang telah menerapkan perda bagi ASN yang wajib mengkonsumsi beras lokal. Hal ini dimaksudkan dapat menjaga pemasaran beras lokal dengan mendapatkan hasil pertanian yang lebih baik. Selain itu, Bupati Fadil menekankan pada Dinas Pertanian agar dapat menyalurkan hal ini dengan baik. Terdapat sinkronisasi antara petani dengan pangsa pasar yang dijual petani pada warga. Namun, setiap ASN Batanghari diwajibkan untuk mengkonsumsi beras lokal. Ini sudah ada, peraturan kepala daerah sudah ada bahwa seluruh ASN Batanghari wajib membeli beras lokal. Ini salah satu untuk menjaga pemasaran dari beras lokal ini. Supaya mereka mendapatkan hasil nilai tukar petani yang lebih baik lagi gitu. Kemarin sudah naik nilai tukar petani kita, dan tahun depan kita cuma naikkan lagi. Nah, tapi bagaimana dinas terkait bisa menyambungkan distribusi ini? Karena kita tahu pemasaran yang baik, rantainya juga harus baik. Ekosistemnya harus kita buat. Jadi dari mulai proses produksinya, proses hilirisasinya, sampailah proses pembelian produknya. Nah, ini pemasaran. Selain itu, Bupati Batanghari Fadil Arif juga mengingatkan warga bahwa Kabupaten Batanghari ditunjuk pemerintah pusat sebagai Kabupaten Sentral Pangan. Untuk itu, Fadil menegaskan agar produksi sawah dapat diperluas dan mampu menjadi daerah penyuplai beras keluar daerah setelah mencukupi kebutuhan lokal. Slamet Riyadi, JEK TV, melaporkan.